baik lagi di channel YouTube nya Street Racer Bekasi. Kali ini kita baru selesai pemasangan velg ring 17 untuk All New Xenia ya. Nah, ini kita upgrade ke velg ring 17 ya, HSR wheel. Nah, ini HSR Tsukuba menggunakan bannya dari Porsium Okta ya. 215, 55, 17. Nah, dan ini dia untuk velg yang lamanya ya, Bosku. Ini velg yang lamanya New Xenia. Nah, yang 2021 ya bannya di sini. Kita upgrade ke ring 17. Tadi kita nggak sempet video pas pemasangan ya Bosku. Kita kasih review hasilnya aja, hasil pemasangan. Di sini kita menggunakan velgnya yang lebar 7,5 untuk depan dan belakangnya 9. Seperti ini Bosku. Ini untuk yang depannya ya. Nah, ini untuk lebar depannya masih rata fender ya. Seperti ini. Ini yang posisi depan ya, lebarnya 7,5 rata. Dan untuk belakangnya kita lihat dulu ya. Ini belakangnya lebar 9. Seperti ini Bosku. Nah, agak ngedonat ya. Tapi tidak terlalu ngedonat banget. Karena ini lebarnya 9 yang belakang. Bannya 215/55 ring 17. Ini Bosku untuk yang spek belakangnya ya. Nah, seperti ini. Agak keluar sedikit tapi lebih semok sih kelihatannya. Ini minusnya kalau ada jalan becek pasti lebih kotor ya ke body. Nah, ini Bosku. Ini juga kita ada Mazda lagi ganti ban. Buat Bosku-bosku yang nyari second juga kita ada nih. Sekarang kita ada velg second yang OM, yang racing juga ready stock Bosku. Dan untuk yang mau ganti velg baru juga ready ya tentunya. Bisa cicilan, bisa kredit, bisa tukar tambah juga. Yang ini kita tukar tambah Bosku. Ini customer kita tukar tambah ya. Pakai HSR wheel. Seperti ini Bosku tampilannya ya, ganteng ya. Pakai ring 17 juga mantap. Seperti ini bannya masih tebal ya. Oke. Selesai pemasangan, tinggal kita lanjut untuk sporing. Nah, ini Bosku mobilnya sudah kita naikin mesin sporing. Dan buat Bosku-bosku yang mau ganti velg second, ganti velg baru, di sini kita sudah kasih free sporing ya. Sporingnya yang 3 dimensi. Nah, seperti ini Bosku. Jadi selesai ganti velg biar lebih mantap ya, langsung di sporing. Tadi senteringnya juga sudah terpasang di sini Bosku. Dan depannya kita pakai cover Brembo biar lebih manis ya, dari HSR juga nih Bosku. Mantap ya. Untuk ring 17 kita masih ready stock ya, banyak. Banyak-banyak pilihan, ring 15 juga banyak nih Bosku. Langsung ke toko Street Race aja. Yang mau cicilan bisa pakai Home Credit, pakai Ayon, Kredipo, Akulaku juga bisa. Nah, ini Bosku nih. Mantap. Jadi sporing dulu ya. Nah, oke Bosku, ini kita sporing dulu ya. Bersama Mas Bagus. Biar lebih mantap, kita sporing dulu. Balancingnya udah ya, di sini ada mesin balancingnya. Jadi ini kita proses sporing Bosku. Nah, buat Bosku-bosku yang mau cari velg HSR, di sini ready stock ya. Kita dealer resmi HSR yang ada di Bekasi. Nah, ini ring 15, ring 16-nya juga ready stock ya. Untuk mobil-mobil Avanza, Xenia, Brio, ini bisa nih, bisa dikredit juga Bosku. Untuk Terios Rush juga model offroad ready stock tuh Bosku, banyak. Oke. Ya Bosku, kita sudah selesai sporing, jadi kita tes dulu. Takutnya masih ngebuang ya, jadi kita lihat nanti. Setirnya kalau masih ngebuang nanti kita sporing lagi. Ini dia tampilannya Bosku, pas lagi di bawah jalan ya. Pakai HSR Tsukuba ring 17. Lebarnya yang depan 7,5, belakangnya 9. Oke, mantap. Model jari-jari. Oke Bosku. Nah, untuk stok ring 17 tadi udah kita tunjukin ya. Sebelah sini masih ready stok. Kalau Bosku mau pakai yang seperti tadi kita pasang juga masih ready. Ring 18 juga New Xenia bisa ya Bosku. Avanza Xenia yang baru bisa. Modelnya ring 18 juga kita banyak nih. Ada warna bronze, warna grey, ready ya. Nanti langsung di WA aja Bosku. Alamatnya kita di Jalan Raya Kalimalang nomor 2223 Jakarta Sampurna Bekasi Barat Bosku. Posisinya lewat Pasar Sumber Arta ya. Lewat Pasar Sumber Arta sebelum pom bensin Pipo Kalimalang. Nama tokonya Street Race. Ada di Google Map juga ya Bosku. Kita ada YouTube, ada juga Instagram. Nanti langsung koordinasi aja Bosku. Oke ya. Terima kasih buat Bosku yang sudah menonton. Nanti kita update lagi ya.
untuk pemasangan mobil yang selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe bos. Terima kasih.